Okay, guys, Dunia Mega akan bagi-bagi handphone, guys. Yang pertama, 2 handphone untuk 500K subscriber. Yang kedua, ada 7 handphone untuk 1 juta subscriber. Jangan lupa, guys, tonton seluruh video kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, guys, bersama kami Dunia Mega. Jamu mati kerenem kayaknya banjir. Seperti biasa, kita akan membagikan tutorial herbal, guys. Ada layu. Bahannya sedang kita siapkan, guys. Kayaknya pakai rambutan, kebal. Bahannya simple sekali, guys. Hari ini kita akan membuat cekokan, ya. Cekokan bayi, guys. Cekokan untuk bayi yang makannya itu yang makannya susah. Agak susah, guys. Jadi harus dicekok anak kecil yang umur baru 1 tahun ke atas, guys. Jadi bagus sekali untuk bayi, guys, buat penambah nafsu makan. Ini bahannya itu ada kunyit, terus lempuyang. Ini kunyit, ya, guys. Terus ini lempuyang, guys. Kita pakai secukupnya, guys. Nanti kita parut, guys. Terus kita pakai kencur juga, guys. Bahannya cukup simple, cuman 3 aja, guys. Madu, 4 madu. Sama madu. Ntar madunya, ntar. Madunya nanti, ya. Nanti ada tambahannya itu pakai madu juga, guys. Oke, guys, selanjutnya kita parut dahulu, guys. Oke, guys, itu bahan yang kita kumpulkan tadi untuk membuat cekokan bayi, guys. Ini sedang kita parut kencur bersama kunyit dan lempuyang, guys. Kita parut semuanya, guys. Nanti sih pakai ini, ya, apa ya, dipres pakai bahan. Gak usah pakai itu, ah. Pakai ini aja, airnya aja lah. Iya. Kagak bahan langsung kayak gini. Gak ada, mana bocahnya. Biasanya bahan. Dia tuh yang makan. Ini buat siapa ini? Buat lu. Kamu buat apa? Gua juga mau. Umur 1 tahun ke atas, kan? Ini 5 tahun ke bawah. Yang dicekok. Iya, 1 tahun ke atas, kan? Iya. Kalau belum 1 tahun kan belum nasi, kan makannya belum nasi. Ya. Nai, nyobain, Nai. Nai, nyobain, Nai. Cekokan ini banyak yang sering digunakan untuk anak kecil yang baru umur 1 tahun ke atas, guys, yang susah makan. Dan untuk dewasa juga boleh, guys, kalau memang makan gak nafsu makan, makan gak nafsu, kita coba lakukan seperti ini, guys, supaya makannya tambah lahap dan tambah semangat makannya, guys. Tanpa pengawet. Ini sangat-sangat alami dan perlu dicoba, guys. Ini sudah kita parut, guys. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkok kecil. Garam dikit.
masih garam tuh. Kita tambahkan air secukupnya, air tawar, air matang guys, yang sudah siapkan. Setelah sudah siap, selanjutnya kita masukkan ke dalam gelas yang sudah kita siapkan guys. Jadi kita ambil airnya kayak jamu ya. Memang jamu cekokan herbal, masih gula pasir ya, enak gula pasir madu. Aku mah minum jamu juga pakai gula pasir dulu waktu kecil. Kalau nggak pakai gula pasir nggak mau. Sangat simple guys membuatnya itu. Ini sudah jadi guys, sudah siap disantap guys. Oh iya guys, ada ini madunya nih, belum dimasukkan guys, ketinggalan guys. Kita tambahkan madu 2 sendok atau 1 sendok guys, tergantung selera guys. Karena kandungan dalam madu itu sudah bagus juga guys, khasiatnya tambah cocok. Oke guys, ini minuman herbal guys, alami dan cukup simple cara membuatnya guys. Bila para penonton yang punya anak kecil, coba lakukan seperti ini guys, supaya makannya tambah lahap dan tambah nikmat guys untuk anak kecil guys. Terima kasih sudah menonton video-video dari kami Dunia Mega TV guys. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cobain yuk. Jangan anu dicekok tadi. Agak dicekok ya. Dari mana itu, segitu dulu. Lim. Dari sini, Salim. Nih, antar ke sini dulu. Tahan. Segitu doangnya minumnya. Iya udah, berarti dia kan gak nangis. Tunggu video kita selanjutnya guys, tolong dibantu subscribe, like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.